Malaysia Madani pada hari ini. Saya Muhammad Sani bin Hamdan dari Parlimen Perulangan membuat satu laporan polis. Setelah pagi tadi, saya menerima satu WhatsApp daripada nombor yang saya tidak kenali. Nombornya 019-446-22 yang menyatakan kepada saya bahawa yang ditulis kepada saya yang saya baca sekitar jam 7.30 pagi tadi, dia menyebutkan soal berkaitan dengan fitnah guru kafah ini dah dikira melampau. Ini ditulis pada saya lah. Dah kira halal lidah tu kasih potong bagi yang kuat memfitnah. Saya nak menyebutkan bahawa semalam ketika menggulung perbahasan oleh Yang Berhormat Menteri Agama, saya ada bertanyakan soal berkaitan sama ada Yang Berhormat Menteri mengetahui soal berkaitan dengan ada segelintir guru-guru kafah semasa kempen pilihan raya yang lalu, mereka berkempen di dalam sekolah, mereka berkempen di dalam bilik darjah. Pada saya, ini merupakan satu perkara yang tidak betul, merupakan perkara yang tidak wajar yang dilakukan oleh Yang Berhormat Menteri. Minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, apakah tindakan yang akan diambil oleh pihak kementerian atau pihak kerajaan soal berkaitan dengan guru-guru yang tidak proporsional. Bukan semua, tetapi ada segelintir ketika kempen pilihan raya yang berkempen. Soal berkaitan mereka nak menganuti mana-mana parti politik di luar, itu urusan mereka. Kita tak ganggu, kita tak kacau. Tetapi di dalam sekolah, kita mengharapkan agar mereka profesional, mereka bertanggungjawab, mereka mendidik anak bangsa kita menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang cerdas. Sebab itu pengorbanan jasa guru-guru ini adalah merupakan satu perkara yang tidak boleh untuk kita balas. Jadi pada hari ini saya membuat satu laporan polis terhadap nombor telefon tadilah yang saya sebutkan, iaitu 019-446-22, dan kita minta supaya pihak polis menyiasat hutan yang saya terima sekitar jam 7.30 pagi tadilah ketika saya baca WhatsApp di handphone saya ini. Terima kasih kepada teman-teman dan juga rakan-rakan media. Dia bentuk WhatsApp lah dihantar. Dia bentuk WhatsApp lah dihantar kepada saya. Sebab saya kira ini merupakan satu hutan lah, cuba nak menakut-nakutkan saya. Sebab dia sebutkan dah kira halal lidah tu kasih potong bagi yang kuat memfitnah. Maksudnya kalau kita menyebutkan soal berkaitan dengan fitnah ni, saya rasa ramai lagi yang buat fitnah. Saya rasa kan? Sebab saya bukan buat fitnah. Sebab ada di kalangan ibu bapa penjaga yang datang berjumpa dengan saya, yang menyatakan soal berkaitan dengan masalah ada di kalangan guru-guru yang berkempen semasa kempen pilihan raya. Kalau yang fitnah ni, saya rasa yang menyebutkan soal berkaitan, dia sebut kalau Tambun jadi Perdana Menteri nanti LGBT akan dihalalkan kan? Negara ni dipimpin oleh komunis. Negara ni nanti agama Islam akan ditukar kepada agama Kristian. Saya rasa ini adalah merupakan satu fitnah yang sepatutnya soal fitnah ni kita tidak bersetujulah dengan mana-mana pihak yang membuat soal berkaitan dengan individu fitnah ni. Sebab itu kita minta supaya pihak polis menyiasatlah nombor telefon yang saya sebutkan. Mami tak cuba call ke apa? Saya tak call lah. Tak balas balik. Sebab saya rasa buang masa je saya nak call kan. Cuma kita tak mahulah perkara sebegini terjadi dalam negara kita ni. Maksud tu ialah kita berikan fakta, lawan dengan fakta lah. Kita lawan hujah, lawan dengan hujah lah. Bukan masalah kita berikan fakta, kamu ugut kan. Kamu ugut kita dengan benda-benda yang tidak sepatutnya berlaku dalam negara kita. Cikgu kapal tu kempen dekat kawasan tu? Kita dapat maklumat ni daripada ramai ibu bapa penjaga. Kita dapat maklumat ni bukan satu-satu tempat je. Maksudnya kita dapat maklumat ni daripada banyak tempat. Berdasarkan kepada maklumat itulah saya bercakap di dalam parlimen. Sebab saya membawa hasrat suara daripada guru-guru yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah-sekolah kafah. Sebab itu saya sebutkan tadi kan, sebab tugas guru ni sangat mulia. Kita minta supaya guru-guru ni profesional lah kan. Di luar tu itu kita tak nak ganggu lah, kita tak nak kacau lah kan. Maksudnya kan, tapi dalam bilik darjah, di dalam sekolah, mereka harus profesional. Baik, okay. Terima kasih. Okay.